وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap Sabtu pagi kami akan menyajikan kisah perjuangan saudara-saudara kita yang ingin melepaskan diri secara sepenuhnya dari cengkraman makhluk gaib. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithan. Dan Rinalah sebagai pasien pertama yang diruqyah langsung oleh Ustadz Muhammad Zunaidi untuk episode kali ini. Saya sudah mengalami gangguan jin itu semenjak saya dari kecil, apalagi pada saat saya SMA, itu gangguannya lebih parah, malah makhluk-makhluk tersebut menyerupai orang di sekitar saya sehingga saya lebih sering berdialog sama makhluk gaib tersebut. Alif Lam Mim. Tidak sampai di situ saja, Rina pun juga sering mengalami mimpi buruk. Ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan Ustadz Zunaidi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Tak sanggup mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, jin dalam diri Rina mulai gelisah. هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa kamu? Siapa? Kenapa kamu mengganggu saudari saya? Dia yang mengganggu saya. Kenapa? Dia yang mengganggu saya. Mengganggu gimana? Ini rumah saya. Mengganggu apa dia? Kembalikan barang saya. Apa barang kamu? Barangnya sudah diambil. Inikah barangnya? Ya, tapi tidak semua. Masa kamu tinggal seperti ini, hina betul kamu? Kamu tuh dimuliakan oleh Allah, bukan untuk tinggal di benda-benda itu macam ini. Itu perjanjian saya. Itu perjanjian kamu? Disuruh tinggal di tempat kayak gini? Iya, ini rumah saya. Kalian yang mengusik ketenangan saya. Iya, makanya kami mau tawarkan kepada kamu rumah yang lebih bagus. Tidak. Nih, dengarkan, sebelum kalian ada bangsa jin yang apabila diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka beriman. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan mereka mengajak kaumnya untuk beriman. Rina ini mulai mengalami gangguan jin ketika dia menempati kontrakan yang baru. Saat dia menempati rumah barunya itu, dia dapatkan di atas-atas rumahnya, di beberapa tempat di rumah tersebut, itu ada buntelan kain hitam yang kemudian diambil oleh suaminya. Ya, sebagian dimusnahkan oleh suaminya dan beberapa hari kemudian diketemukan lagi. Karena dia dimimpikan yang seram-seram, diancam kembalikan barang saya, maka sebagian barang tersebut disimpan oleh suaminya dan kita bakar setelah kemarin kita lakukan terapi ruqyah. Nah, sejak peristiwa itu, kemudian gangguan ini datang silih berganti menghampiri Rina. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Pemirsa ruqyah, walau terkesan alot meruqyah perempuan 27 tahun ini, Ustadz Zunaidi tidak menyerah begitu saja. Ustadz meminta peruqyah lainnya, yakni Ustadz Fani Kurniawan, untuk memusnahkan semua benda-benda yang berhubungan dengan energi gaib yang ditemui oleh Rina di rumahnya. Wa ulkiyas saharatu sajidin, qalu amanna birabbil alamin.
Rabbi Musa wa Harun. Awalnya saya kan mau bersih-bersih rumah, kemudian lihat kain, terus sampah-sampah daun, saya buang. Saya kira itu barang-barang biasa, nggak ada hubungan apa-apa dengan jin lain, nggak kepikiran apa-apa awalnya. Tapi setelah itu, pada saat pertama-tama kita buang di depan pintu kamar saya, itu Rina mulai mimpi itu. Berapa hari yang lalu baru nemu di pintu-pintu lain, jadi saya cari itu kain-kain itu. Ternyata ada semua di pintu-pintu kamar, di pintu belakang, di pintu dapur, di pintu depan juga ada. Semua pintu jendela ada kain itu. Jadi kita buang semua, saya kumpulkan. Bersamaan dibakarnya benda-benda itu, Rina tak tenang. Setiap malam kalau saya tidur, jin tersebut menunjukkan wujudnya itu di ventilasi kamar. Jadi pada saat kami tidur, makhluk itu seolah melihat saya dan suami saya di ventilasi kamar saya. Terakhir saya mendengar teriakan besar di telinga saya. Pertama saya kira itu suami saya, karena suaranya itu menyerupai suami. Terkadang jin itu menyerupai suami saya di dapur. Terkadang saya kira itu suami, ternyata bukan. Setelah selesai menghilangkan semua pengaruh buruk dari benda-benda itu, Ustadz Zunaidi menyusuri kamar Rina yang dianggap sebagai pusat kekuatan magis. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawati. Ia terus berjalan perlahan-lahan dengan mata terpejam. Rahmani min tafawut faraji'il basar hal tara min futur. Ia memasuki kamar tidurnya, tempat di mana ia kerap melihat penampakan makhluk gaib. Reaksinya kembali lagi aktif saat dia berada di kamarnya. Karena menurut dia, di kamar itulah biasa dia melihat perwujudan-perwujudan dari makhluk gaib yang biasa menyerupai suaminya. Jari telunjuk Rina pun terus menunjuk ke suatu sudut. Sekejap, badannya terkulai lemas setelah menunjukkan suatu isyarat. Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabasy sya'ir. Kalau yang lebih saya penasaran itu di kamar, setiap saya tidur saya sering utarakan sama suami, kok kayak ada hal aneh gitu di kamar, kayak ada sesuatu, tapi saya nggak tahu itu apa. Pas kamu dari tubuhnya. Tapi berselang waktu ia kembali bereaksi. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadriyah yu yaqim bi rahmatika astaghfirullah. Dia di mana sering lihat penampakan? Di situ, di dinding itu. Coba antum pukul, baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Pukul di tempat dia biasa melihat penampakan itu. Baca melihat ta'awud. Jin itu belum juga mau menjauhi raga Rina, Ustadz kembali mendakwahinya. Kamu jaga dia. Dia cucu. Jangan ngaku-ngaku sebagai kakeknya. Makan jin itu. Ya udah, sekarang kamu pergi, tinggalkan cucu kamu. Aku sudah lama. Sejak kapan? Dari dia bayi. Siapa yang nyuruh kamu? Aku disuruh dari turunannya. Untuk menjaga dia? Iya. Melalui perantara apa? Aku yang menunjukkan barang-barang gaib kepadanya. Terus di tubuh ini, di belah mana kamu tinggal? Jadi sekarang kamu keluar, tinggalkan tubuh anak ini. Jin itu terus-menerus menunjukkan kesedihannya kala menyadari akan dikeluarkan dari tubuh Rina. Tidak tega melihat kondisi perempuan yang sedang mengandung ini, Ustadz terus berusaha membantu mengeluarkan jin dari tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum murhaqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum murhaqa. Ya, Ustadz Jun, ini kenapa setelah Ustadz kibas-kibaskan sapu lidi ke tubuhnya Mbak Rina, ini tiba-tiba Mbak Rina sendawa terus deh, dan tubuhnya lemas ketika saja. Ya, jadi dikibas-kibas ini bukan satu keharusan sebenarnya. Tetapi prinsipnya ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia,
maka berlaku baginya hukum jasad manusia. Okay. Ya, jadi ketika dipukul, dia juga merasakan kesakitan. Nah, itu yang terjadi. Dan ketika tadi setelah kita pukul-pukul dia mengeluarkan sendawa, perlu kita ketahui bahwa gangguan jin itu tidak selalu jin itu hadir dalam tubuh. Ya, ada kalanya gangguan setan itu bentuknya hanya tiupan. Tiupan, ya. Ya, tiupan setan ini macam-macam dampaknya bagi tubuh. Bahkan ada satu jenis tiupan setan yang bisa menyebabkan orang menjadi gila tanpa dia harus masuk ke dalam tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, itu doanya Rasulullah untuk tiupan-tiupan setan. Kita doain ya, hilang-hilang sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas ithbil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam. Alhamdulillah, keadaan Rina berangsur membaik. Sakit yang selama ini ia rasakan berbuah kebahagiaan karena ia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Asallallahul azim rabbul arsyil azim ayyashfik. Allahu akbar. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah di kamar tersebut dengan memohon pertolongan Allah agar seluruh syaitan yang ada di situ terusir, agar semua jin yang ada di tempat tersebut terusir. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Rina berhasil menguasai dirinya kembali, jin-jin yang ada dalam tubuhnya lepas dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Rukyah, waktunya kita beralih ke pasien yang kedua, yakni Nabila Raudatul Jannah. Keluarlah kalian dari jasad saudariku ini, tinggalkan kehidupannya. Pasien yang satu ini ternyata telah bersentuhan dengan dimensi gaib sewaktu ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Pergilah kalian untuk selama-lamanya. Itu sekitar ba'da asar, saya selalu pergi mengaji ke rumah ustazah. Sebelum datang ke rumah ustazah itu, ada pohon besar, seperti pohon sagu. Saya lewat ke sana dan seperti ada manggil-manggil nama saya. Nabila, Nabila, begitu. Dan setelah saya lihat, ternyata itu seperti kuntilanak. Alif Lam Mim. Tepat setelah kejadian tersebut, anak pertama dari tiga bersaudara ini lebih mudah mendengar suara tanpa rupa, melihat perwujudan aneka macam jin, dan kala marah, emosinya sukar diredam. Efek dari itu semua membuatnya menjadi malas untuk beribadah. Minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Jera dengan semua bentuk serangan dari jin membuat remaja belia ini menempuh terapi ruqyah syar'iyah. يعلمون الناس السحر وما. Selanjutnya, ayat-ayat ruqyah dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. بابل هاروت وماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَهَدٍ حَتَّى يَكُولَ. Lambat laun, Nabila mulai berubah tingkah. Nafasnya pun terengah-engah. فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِينَ بِهِ مِنْ أَخْدِ الْإِلْمِ. Pasien kita Nabila sering kesurupan ketika di sekolah atau di pesantrennya. Kita telusuri gangguan yang mengganggu Nabila ini karena perceraian orang tuanya sehingga membuat dia ikut terpukul harus berpisah dengan ayahnya yang biasa hidup bersama dengan ayahnya, biasa
pulang sekolah mengadu kepada ayahnya mungkin, sehingga yang mengalami shock ya itu justru anak-anaknya. Ini pelajaran buat kita orang tua ya, bahwa perceraian yang dilakukan oleh orang tua punya dampak psikologis kepada anak-anak kita. Dan ketika anak-anak kita mengalami trauma psikologis, mengalami gangguan psikis, ini bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk menguasai anak-anak tersebut. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati. Tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa gadis mungil ini akan diselimuti emosi seperti itu. Terus menyerang ustaz tanpa henti. Keluhan yang dirasakan Nabila itu sering berat di pundak berat, terus mata ini sakit dan sering ini melihat kayak seperti hantu atau apa. Nabila juga itu emosional, temperamen orangnya, sering marah-marah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Lagi dan lagi Nabila menjadi histeris. Amarahnya pun semakin meluap-luap. Ustaz Zunaidi kembali menjadi targetnya. Ditampakkan ketika rukyah, dia sulit mengontrol dirinya, menyerang ke sana kemari. Ini sebagai bentuk amarah yang ada di dalam jiwanya, kemudian diekspresikan melalui serangan-serangan itu karena didorong oleh syaitan yang ada di dalam tubuhnya. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat. Walau dijadikan sasaran empuk, ustaz tetap sabar merukyahnya. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Berbeda dari sebelumnya, teriakan jin di dalam raga Nabila kali ini menyayat hati saya. Dalam keadaan tobat. Kalau kalian nggak mau keluar, ya, kamu akan tersiksa. Kamu akan tersiksa. Keluar, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nar kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma suwadun min nar. Namun sekarang dalam kondisi masih tak sadar, Nabila terus menangis sambil merangkak menuju keluar rumah. Mungkin dia mengambil satu. Bayangkan anak sekecil itu bisa mengalami gangguan gaib sedahsyat itu. Dia berusaha terus dikuasai oleh jin sampai akhirnya dia ingin lari dari rumah itu. Dicegah sama saya, ditarik, tapi Masya Allah tenaganya, walaupun badannya kecil, namun saat lagi kerasukan tenaganya sangat amat-amat berlipat. Perempuan yang tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat ini semakin tampak menyedihkan. Jin terus menguasai pikiran Nabila. Biar aja sepi. Biar cepat. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wala yajidu zalimina illa khasyara. Bangun. Alhamdulillah, sesuai dengan harapan kami semua, Nabila telah kembali kesadarannya. Ya, pemirsa Rukia, saat Nabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan langsung oleh Ustaz Muhammad Junaidi, dia langsung, jin yang ada di badannya langsung tidak kuasa ya, mendengarkan ayat-ayat tersebut, langsung mencoba menyerang Ustaz Jun, menyerang siapapun yang ada di sekitar dia. Hingga dia tidak sadar sampai akhirnya keluar dari rumahnya dan mengarah ke dalam got ini ya. Untungnya kami cegah dan buru-buru Ustaz Junaidi sadarkan. Ikutin saya.
Melihat setiap reaksi yang ditunjukkan Nabila, membuat Ustadz Zunaidi membimbing Nabila untuk membaca ikrar pemutus ikatan jin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari ritual kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang tuaku. Cukup bagiku perlindungan Allah. Aku haramkan tubuhku dari jin yang datang dengan sebab ritual yang pernah dilakukan oleh orang tuaku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau saya sih tidak pernah merasakan ya, cuman bapaknya dulu katanya pernah menuntut ilmu sihir untuk kebal gitu, tubuhnya supaya kebal. Cuman setelah itu bertobat. Pak Syed, dorong supaya muntah, keluar lewat muntah. Keluar, semuanya keluar lewat mulut. Ya, yakini bahwa semuanya lepas. Terus. Benar saja, setelah membaca ikrar, gadis ini merasakan perutnya sangat mual. Oke, sekarang coba Nabila. Tangan kanannya letakkan di sini, di titik jantung, di sebelah kiri, ya, dua jari, oke? Baca ta'awud dan bismillah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditekan-tekan, muntahkan. Ukhruj, ya'adu Allah. Keluar semuanya. Oke, di ulu hati sekarang di sini, baca ta'awud lagi sama bismillah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Tekan-tekan, kalau ada hentakan ke ini, dimuntahkan. Hentakan ke atas, muntahkan. Udah enggak? Masih sakit enggak lehernya? Udah enggak? Udah enak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, adik kita Nabila ini matanya sering kali sakit, dan pada saat-saat tertentu di mana sampai di tempat-tempat yang ada gangguan jin, secara spontan matanya menangkap gangguan-gangguan tersebut. Ya. Dan di saat-saat yang lain matanya sering seperti ada benda yang masuk ke dalam matanya, terasa sakit. Nah, ini di tangan saya ada air zam-zam yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, dan Rasulullah menyampaikan air zam-zam ini tergantung niat orang yang meminumnya. Kita bermohon kepada Allah air ini bisa menjadi penyembuh ya, dari gangguan-gangguan ataupun rasa sakit yang selama ini dialami oleh adik kita Nabila ini. Ya, kita coba. Silakan Mbak Endah diteteskan. Baca ta'awudz dan bismillah. Di mata itu kayak ada yang berbisik-bisik, tapi dari sini ke sini gitu. Dan ini panas banget di sini. Tempelkan tangannya dulunya. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Sabar. Walau awalnya terasa panas, tetapi Nabila terus berusaha kuat. Alhamdulillah, akhirnya mata Nabila kembali seperti sedia kala. Penglihatannya kembali terang. Semoga semua gangguan gaib yang selama ini dialaminya telah lenyap untuk selama-lamanya. Dan alhamdulillah proses ruqyah juga tidak begitu sulit. Ketika Nabila sudah mulai memahami betapa lemahnya syaitan, betapa agungnya pertolongan Allah, maka dengan mudah syaitan-syaitan itu kita usir hengkang dari tubuhnya. Alhamdulillah.